kamu paling unik? Ini siapa dulu yang menggunakan mobil? Seorang kolonel dari? Jensel ya, terus ini ada sosok seorang kolonel, pangkatnya tinggi. Terus di samping sini, itu orang prajurit. Oh, kolonelnya ada sekarang? Iya. Ada di dalam mobil ini? Iya. Ada di sebelah mana kolonelnya? Di sebelah sini. Sebelah mana? Di sana? Iya. Kalau yang di setir? Seorang prajuritnya. Jadi di dalam mobil ini sekarang yang kamu lihat ada berapa orang? Empat. Yang di belakang kita siapa? Prajurit. Jadi mengawal gitu. Iya, mengawal. Terus ada yang lain nggak yang lebih unik dari mobil ini? Ada. Ada? Apa tuh? Aja ya halangan ya. Dari mobilnya ini masih banyak sih jatuh setiap tahun berbeda sejarah yang perlu kita cek nih langsung jalan aja. Yang digunakan. Yaudah, yuk kita coba jalan ke sana aja. Senjata ini digunakan pada saat kapan sih? Pada tahun 1945. Oh, berarti perang kemerdekaan Republik Indonesia ya. Tadi kamu bilang kamu merasakan ada apa? Yang saya rasakan soalnya panas yang sangat tinggi bisa digunakan nomor 62 sampai 57. Oke. Apa kamu melihat sesuatu pada senjata itu selain masih bisa digunakan? Saya bisa lihat perasaan hanya dari beberapa senjata ini ada yang masih menunggu. Jadi yang menunggu senjata ini adalah yang menggunakan senjata pada senjata ini pada waktu itu gitu ya, pada perang pada waktu Indonesia. Oke, aku mau tahu yang menjaga itu sosoknya seperti apa sih? Seperti tentara. Aku juga penasaran nih, pada waktu itu senjata mana yang paling banyak mengeluarkan peluru dan menewaskan banyak orang? Boleh kamu deteksi dulu?
depan itu seorang corona. Oh, yang mana, yang mana, yang mana? Ini yang paling pojok. Jadi beliau ini adalah pemilik dari mobil yang tadi kita lihat ya, ya. Mobil pelayan tadi. Ada cerita apa dari lukisan ini? Dia akan mengadakan suatu upacara atau pertemuan dari lukisan ini. Ya. Pertemuan dengan siapa? Jenderal siapa? Kan saya tahu namanya, ini saya tahu namanya Panglima Sudirman. Ini Jenderal Sudirman, Panglima Besar Sudirman. Udah itu aja. Udah yuk, kita lihat lagi yang lain. Mata ketiganya aktif, dia warnanya unik. Jadi setiap harinya kan dia ini ada aktivitas. Jadi dia tuh warnanya kuning. Kuning itu artinya untuk tuannya bagus. Terus dia di bawah naungan, merkurinya tuh ada hari sesuai dengan namanya.